mabuk. Saya mau cari suami saya. Mas Rio! Mas Rio! Bu, maaf Bu. Di sini tidak ada namanya Rio. Bohong. Saya tahu suami saya di sini, Pak. Mana suami saya? Bu, karena ibu membuat kegaduhan di perusahaan ini, saya harap ibu keluar. Enggak, saya nggak mau. Keluar! Saya nggak mau! Ngapain sih cewek di sini lagi, Pak? Ngapain di sini lagi? Lo beraninya kasar sama cewek. Ada yang pengen aku kasih tahu ke kamu, penting banget. Ikut aku yuk. Hinda. Lepaskan tangan itu. Dan miskin ini gak pantas untuk jadi pendamping kamu. Dinda adalah anak orang yang sudah membunuh sahabat aku. Ferry papahnya Dinda yang sudah membunuh Rio. Ayo dong, terus dong. Yuk sekarang Pak Vicky. Semangat bos. Yep. Ayo. Ayo Pak. Gini aja Pak, ayo bos. Ya. Belajar, ya Om. Atika, aku antar kamu pulang ya. Nggak usah, aku bisa pulang sendiri. Kamu tuh kenapa sih, Bel? Jadi lembek kayak gini? Kamu tahu kan Ferry itu orang jahat? Kenapa kamu jadi lemah di depan dia? Tolong jaga emosi kamu, Tik. Jangan asal nuduh kayak gitu. Jangan-jangan kamu naksir sama anak dia, iya kan? Astagfirullahaladzim, Tik. Aku itu sama sekali gak punya hubungan apa-apa sama Dinda. Dia itu cuma mantan klien aku. Setelah itu kita cuma temenan. Kamu tuh bohong. Tik. Kamu harus percaya sama aku. Ya, aku mohon. Kalau emang kamu cuma temenan sama dia, kenapa kamu biarin dia nampar aku, Bang? Dan kayaknya kamu nikmatin banget ya dia tadi gelendotan pesona sama kamu. Kamu jangan salah sangka dulu, Tik. Aku itu sama sekali gak punya hubungan apa-apa sama Dinda. Aku tuh gak percaya sama kamu.
kamu, Bal. Tega-teganya ya kamu pacaran sama anak penjahat itu. Sebenarnya apa sih, Bal, yang kamu cari? Apa semua ini karena uangnya Ferry? Cukup, Tika. Bagus ya. Sekarang kamu bentak-bentak aku pakai kasar kayak gini. Jahat kamu tuh. Ya. Bos, kayaknya kita ini gak bakat bos jadi petarung bos. Kita tuh harus semangat. Kita harus punya moto. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apa lagi itu bos? Dari protes, tak potong. Bangka bos. Terus kita mesti gimana bos? Kita harus mencari the solution collaboration yang luar biasa. Jadi, ini apa? What the? Ya ampun, bos. Heran. Jadi maksudnya? Mau protes? Enggak, bos. Kita mau harus... tak potong gajinya? Enggak, bos. Terus? Kayaknya cuma kiri tangan tok kok lo begitu. Jadi padanya, kalau memang mau seperti itu, bisa saja terjadi. Jadi ini semua di luar kemampuan hakiki yang luar biasa. Kolaborasi dan dehidrasi yang santimiasi yang wah pokoknya lengkap. Ngomong apa? Bos, saya jangan ngerti apa lagi aku ngumpet, bos. Makanya.